Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, meneruskan pelajaran kita berkaitan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya yang disampaikan adalah Ghazwatul Ahzabi, Perang Ahzab. Yaitu kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang mereka bersekutu. Pasukan sekutu ya. Hizb ini Ahzab ini jamak daripada hizbun. Jadi orang-orang kafir dari berbagai macam kekufuran mereka, orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi, semuanya orang-orang yang tidak senang terhadap kaum muslimin, mereka bersatu. Mereka bersatu untuk menyerang kota Madinah. Mereka berkumpul pada waktu yang dijanjikan, kemudian bersama-sama mau menyerang kota Madinah. Sehingga peperangan tersebut dikatakan Perang Ahzab, perang melawan pasukan sekutu. Gabungan dari orang-orang kafir dari berbagai macam golongan dan kelompok mereka, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, dan dari kabilah-kabilah yang lainnya yang mereka tidak senang atau benci terhadap kaum muslimin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yatafarraghuna linashritinihim wa islahi ahwalihim ba'da an satal hudu'u bi fadli mattakhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khutatil hakimati. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah memulai untuk konsentrasi menyebarkan agama Islam. Ya, ketika Rasulullah sudah memulai konsentrasinya untuk menyebarkan agama Islam wa islahi ahwalihim dan juga memperbaiki keadaan mereka. Semakin merapatkan barisan kaum muslimin, menata ya kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah kaum muslimin. Ba'da an sadal hudu'u, setelah ketenangan itu ya meliputi kota Madinah, bi fadli ma takhadahu Rasulullah, disebabkan karena keutamaan apa-apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khutatil hakimati, dari langkah-langkah yang sangat bijaksana. Falam yahsul ba'da ghazwati Bani Nadiri, dan tidak didapatkan setelah peperangan terhadap Bani Nadir. Kemarin kisah terakhir yang kita baca adalah kaum muslimin bagaimana melakukan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Ternyata di balik ucapan manis mereka, di belakang mereka menyembunyikan niat yang sangat jahat, memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan membuat keputusan untuk melakukan pengusiran terhadap Bani Nadir. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah, dari kampung halaman mereka. Setelah pengusiran ini, masya Allah, kota Madinah terasa aman, tentram, ya. Dalam waktu yang cukup lama, ini enggak ada perkara-perkara yang menyibukkan kaum muslimin menghadapi kejahatan musuh-musuh mereka. Sehingga Rasulullah bisa mulai konsentrasi berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya. Yaitu keadaan yang tenang seperti ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mulai konsentrasi menyebarkan agama Islam dan memperbaiki keadaan kaum muslimin. Yaitu setelah tidak terjadi, setelah perang terhadap Bani Nadir, pengusiran terhadap Bani Nadir kemarin, ayyam wajahatin tudkar. Yaitu permusuhan apapun, peperangan apapun yang disebutkan setelah itu enggak ada, ya. Paling ada kasus-kasus kecil yang tidak terlalu berpengaruh bagi kaum muslimin. Adapun peperangan yang dahsyat ini dalam waktu yang cukup lama, kondisi cukup stabil. Keadaan Madinah aman, tenteram. Setelah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini diusir, dikeluarkan dari kota Madinah. Lifatratin tujawizu sanatan wa nisfa sanatin. Untuk beberapa waktu, beberapa saat, lebih dari 1,5 tahun, ya, waktu cukup lama. Biasanya 1 tahun, 1,5 tahun, ada peperangan 1 tahun, ya, bahkan antara perang Badar dengan perang Uhud 1 tahun. Dan seterusnya, setelah perang Uhud mau terjadi peperangan lagi, mau ada perang Badar yang kedua lagi, tapi tidak terjadi. Setelah dilakukan pengusiran terhadap Bani Nadir ini, seolah-olah enggak ada perkara-perkara yang menyibukkan kaum muslimin untuk berperang dengan orang-orang kafir. Musuh-musuh pada tiarap, ketakutan mereka terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai sebelumnya kemarin ketika Abu Sufyan, ya, sudah membawa pasukannya mau menyerang kota Madinah untuk melakukan peperangan perang Badar yang kedua kalinya sesuai dengan yang direncanakan, ternyata mereka kembali mundur, mengurungkan niatnya. Sudah muncul rasa takut di dalam hati mereka terhadap kaum muslimin. Yaitu untuk waktu yang cukup lama, sekitar 1,5 tahun itu tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Walakin tilka hiyal yahudu, akan tapi lagi-lagi orang Yahudi. Lagi-lagi orang Yahudi membuat onar, membuat kekacauan, bikin masalah lagi orang-orang Yahudi. Yang sebelumnya Bani Nadir, ya, sudah diusir dari Madinah. Ini lagi-lagi ulah mereka. Setelah mereka terusir dari kota Madinah, mereka berpencar, ada yang ke Khaybar, ada yang ke Syam, ya, dan juga ada yang ke tempat-tempat yang lainnya. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang mereka berkumpul di Khaybar, setelah mereka membentuk masyarakat di sana, memiliki kekuatan, mereka mulai gerilya, mulai menghasut, ya, menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain, menyusun kekuatan untuk membalas pengusiran yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Lagi-lagi ini orang-orang Yahudi. Tilka hiyal yahudu, ya, orang Yahudi lagi yang membuat ulah. Bikin masalah. Allazi sammahumul masihu alaihi salam. Yang Al-Masih alaihi salam menamai mereka, menamai orang-orang Yahudi ini adalah hayatun wa aulatul afai. Mereka itu seperti ular, anak-anak ular, ya. Kelihatannya mereka tenang, tapi ketika kita lengah, mematuk ini ular ini, ya. Maka ular ini sesuatu yang tidak bisa kita jadikan sebagai teman kita. Tidak bisa kita jadikan sebagai sahabat kita. Di dalam kelengahan kita, mereka melakukan manuver seperti itu, ya, menyerang dari belakang, menghancurkan kita, membunuh kita di dalam kelengahan kita. Ular umumnya seperti itu sifatnya, ya. Ketika ada orang kelihatannya diem, ya, sembunyi, tapi nanti ketika orangnya lengah dari belakang, dia mematuk. Seperti itulah sifatnya orang-orang Yahudi, suka berkhianat dan suka mencari kelengahan lawannya ketika musuhnya atau orang yang tidak disenangi lengah, mereka melakukan manuver seperti itu, serangan dari belakang. Orang-orang Yahudi yang Al-Masih alaihi salam menamai mereka hayatun wa aulatul afai. Mereka itu seperti ular,
tidak bisa dijadikan sebagai sahabat, tidak bisa diajak bertetangga, dan tidak bisa dijadikan sebagai mitra untuk bekerja, ya, teman dekat untuk kerjasama enggak bisa. Mereka selalu berkhianat. Di belakang kita mereka memiliki rencana-rencana yang jahat. Lam yaruqqahum ayyastarihal muslimun, ya. Tidak membuat lega mereka, orang Islam ini bisa istirahat. Kaum muslimin merasa tenang, merasa tenteram, damai, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Ini mereka enggak rela seperti itu. Dengki mereka. Menginginkan bagaimana kenikmatan seperti itu hilang dari kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini enggak rela ayyastarihal muslimun, umat Islam ini merasa tenang, bisa istirahat, bisa nyaman. Fahum ba'da mastaqarru bi Khaibar, maka mereka orang-orang Yahudi ini setelah mereka tinggal di Khaibar, yang sebelumnya mereka min ahlil Madinah, sebelumnya mereka termasuk penduduk Madinah yang akhirnya diusir oleh Rasulullah karena kejahatan mereka, niat busuk yang dimiliki oleh mereka mau melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Diusir, sebagian mereka pergi ke Khaibar. Setelah mereka berada di Khaibar, sudah memiliki kekuatan, ya, mereka tinggal di sana, membentuk masyarakat di sana. Ba'da mastaqarru bi Khaibar wa tma'annu biha, mereka merasa tenang di sana, sudah membentuk masyarakat. Akhadhu yudabbirunal mu'amarati, mereka mulai mengatur, ya, rencana-rencana jahat, melakukan konspirasi-konspirasi, rencana-rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini setelah mereka tenang di daerah Khaibar, sudah membentuk masyarakat, komunitas orang-orang Yahudi di sana, mereka memulai mengatur rencana-rencana untuk kembali menyerang kota Madinah. Wa yataharrakuna wara asitari, dan mereka bergerak di balik tabir, enggak terang-terangan, ya. Datang dengan pasukannya menyerang kaum muslimin, mereka yang mengibarkan bendera enggak berani seperti itu. Orang-orang Yahudi ini memiliki sifat pengecut dan takut mati. Ya. Mereka cuma bergerak dari balik tabir. Orang-orang musyrik yang disuruh maju, kabilah-kabilah dihasut, ayo berkumpul, bergabung semuanya. Hancurkan kota Madinah, mereka cuma seperti itu, ya. Wa yataharrakuna wara asitari, mereka bergerak dari balik tabir. Tidak terang-terangan, tidak gentle masuk di depan, ya. Mengobarkan peperangan dengan kaum muslimin tidak seperti itu. Mereka cuma menjadi, kalau bahasa sekarang, aktor intelektual, ya. Jadi bukan orang yang langsung melakukan kejahatan itu, tapi aktor intelektual yang membuat rencana terjadi kejadian seperti itu. Jadi aktor, tapi bukan jadi pemain langsung, tapi yang dia memiliki rencana-rencana. Ini orang-orang Yahudi seperti itu, ya. Hatta najahu fi jalbi jaisin, sehingga mereka berhasil mendatangkan pasukan, apa setelah jaisin di situ, ain, ro'mim gitu, ya, enggak bisa baca, saya enggak tahu apa bacaannya, artinya juga enggak tahu. Pokoknya akhirnya mereka berhasil, ya, mendatangkan pasukan yang besar, mengumpulkan pasukan yang besar, jaisin kabirotin, ya. Mereka berhasil mendatangkan pasukan yang besar sampai puluhan ribu jumlahnya. Tidak cuma 4.000, 5.000, sampai puluhan ribu berhasil dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi ini. Min koba ilal arabi, min koba ilil arabi, didda ahlil Madinati, dari kabilah-kabilah bangsa Arab dikumpulkan oleh mereka, orang Yahudi jadi provokator aja, ya. Jadi aktor intelektual tadi. Jadi orang-orang didatangi kabilah-kabilah, juga orang-orang musyrik di kota Mekah yang sudah memiliki permusuhan sejak zaman dahulu, musuh bebuyutan bagi kaum muslimin, ya, juga didatangi, diajak bergabung semuanya. Dari kabilah-kabilah bangsa Arab didda ahlil Madinah, untuk melawan ahlul Madinah. Sehingga luar biasa orang Yahudi ini, ya. Luar biasa.
Dan mereka enggak kenal lelah, enggak kenal putus asa. Kabilah-kabilah didatangi, diprovokatori, dihasut, ya, dan seterusnya. Dan berhasil usaha mereka. Terkumpullah pasukan yang besar yang berhasil digalang oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, yang akhirnya mereka berkumpul di daerah Khaybar tadi. Yaqulu ahlus syari, ahlu sejarah mengatakannya, kisah secara global tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Yaqulu ahlus syari, ahlu sejarah mengatakan, inna ishrina rajulan min sadatihim wa zu'amaihim kharaju ila Quraisyin. Sesungguhnya 20 orang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, ya, yang mereka sebelumnya menjadi ahlul Madinah, Bani Nadir, diusir oleh Rasulullah, kemudian tinggal di Khaybar. Setelah beberapa waktu berlalu, 20 orang dari mereka, ishrina rajulan min sadatihim, 20 orang dari tokoh mereka, wa zu'amaihim, ya, dan juga tokoh mereka, dari pimpinan dan tokoh mereka, kharaju ila Quraisyin, mereka keluar mendatangi orang-orang kafir Quraisy yang mereka adalah musuh bebuyutan bagi kaum muslimin, permusuhannya sejak zaman dahulu, ya, sebelum orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ada permusuhan dengan kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy sudah ada permusuhan dengan kaum muslimin, sehingga musuh bebuyutan didatangi oleh orang-orang Yahudi ini. 20 orang dari tokoh-tokoh mereka datang ke orang-orang kafir Quraisy yang di situ masih ada Abu Sufyan dan juga bala tentaranya, ya, ada Khalid bin Walid dan juga yang lainnya yang masih berada di dalam kekufuran. Didatangi dan dihasut oleh orang-orang Yahudi ini, disemangati lagi. Yang sebelumnya mereka ketakutan, ya, ketika mau perang Badar yang kedua mereka kembali pulang, sudah muncul rasa takut di dalam hati mereka, tapi ini di, ya, bakar lagi semangat mereka. Didatangi orang-orang kafir Quraisy oleh orang-orang Yahudi ini, yuharridunahum ala ghazwil madinati, memberikan semangat kepada mereka, menghasung mereka untuk memerangi ahlul Madinah. Ayo serang lagi Madinah, kita bantu, ya. Gendalanya di mana, kesulitannya apa? Ya, kami kekurangan bala tentara, nanti kita carikan relawan yang lainnya. Kami enggak punya senjata, gampang, ya, senjata nanti kita usahakan, seperti itu. Dikasih semangat lagi oleh orang Yahudi, yuharridunahum ala ghazwi al-Madinah. Orang-orang Yahudi ini menghasung orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi kota Madinah. Wa wa'aduhum bin nasri, dan menjanjikan kepada mereka untuk memberikan pertolongan, ya, pasti menang, kita bantu nanti. Ya, kesulitannya di mana? Ya. Nanti kita bantu, kita carikan relawan-relawan yang lainnya, para pemuda dari kabilah-kabilah kita kumpulkan nanti sehingga pasukannya semakin banyak. Wa wa'aduhum bin nasri, menjanjikan kepada mereka dengan pertolongan. Akhirnya fa'ajabat lahum Quraisyun, orang-orang kafir Quraisy mengiyakan, ya, setuju dengan ajakan tadi, dapat dukungan, semangat lagi. Diterima, ya, tawaran tersebut oleh orang-orang kafir Quraisy. Thumma dhahabu ila Ghatafana, lalu orang-orang Yahudi ini datang ke kabilah yang lain, Ghatafan. Fa'ajabu, ya, kabilah Ghatafan juga menerima, mengiyakan, ya, siap membantu, siap bergabung. Thumma tawfu fil qabaili, lalu mereka ini keliling di kabilah-kabilah, didatangi semuanya, ya, yaitu kabilah-kabilah yang ada potensi permusuhan dengan kaum muslimin, didatangi semuanya, diajak bergabung dalam gerakan menghancurkan kota Madinah. Sehingga perangnya dikatakan perang Ahzab, pasukan sekutu dari berbagai macam kalangan orang-orang kafir dengan latar belakang yang berbeda-beda, kesyirikan, kekufuran, ya, atau mungkin orang-orang Yahudi di luar agama Islam, bergabung semuanya, terkumpul pasukan yang besar. Tawfu fil qabaili, ya, 20 orang ini keliling gerilya, cari tadi, ya, pasukan-pasukan relawan yang sifat yang siap berperang, bergabung bersama dengan mereka. Fa'ajaba adadun minha, ya, sebagian dari mereka ada yang siap bergabung. Intinya sukses usaha orang Yahudi ini,
di dalam menghasut kabilah-kabilah dari bangsa Arab sehingga terkumpullah pasukan yang besar. Thumma harraku haula'il qaumu. Thumma harraku haula'il qauma jami'an tahta khuttatin munasyaqatin hatta yasilal jami'u ila atrafil madinati. Kemudian orang-orang Yahudi ini harroku menggerakkan kabilah-kabilah tersebut, ya, itu langkah-langkahnya, strateginya seperti apa sudah diatur semuanya oleh orang Yahudi. Tadi dikatakan orang-orang Yahudi ini adalah aktor intelektual, dia yang memiliki gagasan, perencanaan, langkah-langkahnya, strateginya seperti apa, dia yang, orang-orang Yahudi ini yang ya mencetuskan semuanya. Yang menggerakkan, mengatur strategi adalah mereka orang-orang Yahudi. Harraku haula'il qauma jami'an, orang-orang Yahudi ini menggerakkan kaum itu semuanya tahta khittatin munasyaqatin, di bawah perencanaan yang sudah diatur. Jadi mereka berkumpulnya tidak, ya sudah nanti kita kumpulnya di Mekah aja, berangkat bareng-bareng dari Mekah bersama-sama ke Madinah, enggak seperti itu. Ya. Tapi diatur nanti waktunya tanggal sekian, bulan sekian, ya hari ini, tanggal ini, bulan ini kita langsung ketemu di sana. Masuknya di pintu ini, ya. Jadi sepakat seperti itu, masing-masing kabilah berangkat dari tempat mereka masing-masing, ketemu di Madinah pada waktu yang telah ditetapkan dan dijanjikan. Ini khithah, perencanaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sehingga gerakan mereka tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mencurigakan. Beda kalau pasukan besar langsung dikumpulkan di kota Mekah, berkumpul semuanya kelihatan nanti. Tapi enggak seperti itu, ya. Masing-masing pasukan-pasukan relawan tadi berangkat dari tempatnya sendiri-sendiri. Langsung menuju lokasi tempat penyerangan ini. Ya, mereka digerakkan oleh orang-orang Yahudi di bawah rencana yang sudah mateng, rencana yang sudah diatur, hatta yasilal jami'u ila atrafil madinati fi zamanin wahidin, sehingga semuanya sampai ke perbatasan-perbatasan kota Madinah fi zamanin wahidin, pada waktu yang sama. Pokoknya usahakan nanti hari ini, tanggal ini, jam apa, bulan ini semuanya sudah sampai di sana. Bukan dikumpulkan, ya, pertama kali dikumpulkan di tempat yang sama, kemudian berangkat bareng-bareng dari tempat yang sama, tidak seperti itu. Digerakkan oleh orang Yahudi dengan perencanaan seperti ini. Sehingga luar biasa, ya. Perencanaan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini luar biasa, mampu menggerakkan kabilah-kabilah yang banyak sekali dari kalangan orang-orang kafir, mampu digerakkan oleh mereka. Ini dari pihak lawan seperti itu. Akhirnya terbentuklah pasukan yang besar yang dimiliki oleh musuh kaum muslimin. Sampai puluhan ribu jumlah mereka. Kemudian yang ada pada kaum muslimin dijelaskan di sini. Asyura wahaf wahafrul khondaki. Kaum muslimin melakukan musyawarah. Gerakan orang-orang kafir ini tercium oleh kaum muslimin, ya. Walaupun kaum muslimin beberapa bulan, ya, setahun lebih keadaannya aman, tenteram, tapi kaum muslimin tetap siap siaga, waspada atas serangan sewaktu-waktu, ya, serangan yang mendadak yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kaum muslimin tidak lengah dari hal seperti ini. Maka rencana orang-orang kafir ini segera tercium oleh kaum muslimin, segera diketahui oleh kaum muslimin. Setelah Rasulullah mendengar, mengetahui rencana orang-orang kafir seperti itu, langsung beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Asyura, bermusyawarah langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi pasukan sekutu ini. Wa hafrul khandaqi, dan menggali parit. Sehingga perang Ahzab ini juga dikatakan perang Khandaq, ya. Ada dua penyebutan, dikatakan perang Ahzab karena lawannya adalah pasukan sekutu, juga dikatakan perang Khandaq karena langkah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghadapi mereka adalah dengan membuat parit, ya. Perang yang sama dengan dua nama, perang Ahzab atau perang Khandaq.
wa hafrul khondaki, penggalian parit. Wa balagha khabaru tajammu'ihim wa taharrukihim ilal madinati, ya, sampai berita. Wa balagha khabaru tajammu'ihim, berita tentang berkumpulnya mereka, berita tentang gerakan mereka sampai di negeri Madinah. Gerakan mereka sudah tercium oleh kaum muslimin. Gerakan mereka sudah terdengar oleh kaum muslimin. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabatnya, diajak bermusyawarah. Ini peperangan yang kita hadapi luar biasa, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma orang-orang kafir Quraisy yang datang menyerbu Madinah, ya cuma 1,000 orang, 3,000 orang, ya. Ini sebelumnya seperti itu, cuma orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi yang ini adalah gabungan dari orang-orang kafir, tidak cuma orang-orang kafir Quraisy, tapi semuanya bergabung sehingga terkumpullah pasukan yang besar. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk menerima masukan-masukan dari mereka. Kira-kira seperti apa, ya? Sebagaimana perang sebelumnya, ketika perang Uhud ini juga bermusyawarah. Langkah kita gimana? Kita bertahan di dalam menghadapi, ya, bala tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini, kita hadapi di dalam kota Madinah atau kita keluar, kita song-song kedatangan mereka. Ini dimusyawarahkan, dibicarakan oleh beliau dengan para sahabatnya. Ketika mendengar, ya, kota Madinah mau diserang lagi oleh pasukan sekutu, beliau juga mengumpulkan para sahabatnya untuk diajak bermusyawarah. Diambil pendapat mereka, masukan-masukan mereka seperti apa, langkah yang terbaik seperti apa untuk menghadapi serangan orang-orang kafir ini. Maka fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah mengajak bermusyawarah terhadap sahabat, dengan sahabat-sahabatnya. Ya, masing-masing ngambil usulan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Fa asyara Salmanu Al-Farisiyu, sahabat Salman Al-Farisi datang dari negeri Persia. Dan kisah keislaman dia, masya Allah, cukup dramatis, ya. Ini kisahnya ada pelajaran tersendiri, panjang perjalanan Islamnya Salman Al-Farisi ini. Ya, nanti bisa mungkin dilihat di pembahasan yang lain tentang perjalanan Salman Al-Farisi, kemudian dia sampai masuk ke dalam agama Islam. Dia dari Persia, asalnya beragama Nasrani, ya. Dia adalah orang Nasrani, orang tuanya juga Nasrani. Cuma dikhabarkan bahwasanya di dalam kitab suci mereka nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Dan dia mendengar nabi ini sudah datang di negeri Arab. Dan dia pengen sekali ketemu dengan nabi yang diutus ini. Katanya datang di negeri Arab. Ya, berbagai macam upaya dia lakukan supaya bagaimana dia bisa pergi ke tanah Arab ini, ya. Ikut pedagang sampai dijual dan seterusnya, yang akhirnya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dia bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dari tempat yang jauh, dari negeri Persia, ya, daerah Iran mungkin sekarang ini, dari sana, ya, sampai ke tanah Arab, akhirnya menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menghadapi serangan pasukan sekutu ini. Dia mengusulkan radhiyallahu anhu bihafril khondaki, untuk membuat parit. Yang strategi perang seperti ini tidak dikenal oleh bangsa Arab, ya. Strategi perang seperti ini yaitu dimiliki oleh orang-orang Persia, ya. Kebiasaan mereka kalau dikepung oleh musuh itu mereka melindungi negeri mereka, kota mereka dengan parit seperti itu. Maka strategi seperti ini diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk menghadapi serangannya orang-orang kafir tersebut. Ya, serangannya orang-orang kafir tersebut. Salman Al-Farisi mengusulkan bihafril khondaki fastahsanuhu wattafaqu alaihi.
Maka para sahabat yang lain kaum muslimin menganggap bagus ini, ya, usulan Salman Al-Farisi ini masya Allah bagus sekali. Wattafaqu alaihi, dan mereka sepakat untuk membuat parit. Langkah inilah yang akhirnya ditempuh oleh kaum muslimin untuk menghadapi serangan orang-orang kafir, ya. Untuk menghadapi serangan orang-orang kafir. Wa haitsu innal madinata tuhitu bihi allabatu ay alharratu wa hiyal hijaratus sudu minasyarqi wal ghorbi wal janubi. Sebagaimana kota Madinah itu adalah negeri yang banyak pegunungan bebatuan, ya. Jadi bukan daerah yang tanahnya subur, ya. Walaupun ada banyak perkebunan di sana, kebun kurma, tapi di situ dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Sebagaimana kota Madinah itu tuhitu bihil labat, dikelilingi oleh al-labat. Apa itu al-labat? Al-harat, pegunungan. Kota Madinah ini dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Wahiyal hijaratus sudu, yaitu bebatuan yang warnanya hitam, menjulang tinggi. Sehingga gunungnya bukan gunung yang hijau, banyak pepohonannya, ya, yang rindang, sejuk, bukan seperti itu. Bukan gunung seperti di tempat kita. Gunung di tempat kita itu banyak pepohonan rindang, ya, lebat dan seterusnya. Kalau tamasa kadang-kadang ke puncak gunung, ini tempat kita, ke sana, ke puncak gunung bisa mati di atas gunung, ya, kehausan, kepanasan. Gunungnya gunung batu. Tidak ada pepohonan, tandus. Madinah dikelilingi oleh pegunungan bebatuan ini, batu yang warnanya hitam. Minasyarqi wal ghorbi wal janubi, baik itu dari arah timur, dari arah barat, dan juga dari arah selatan. Wala tasluhu lidukhulil asya asa kiri illa jihatas shimali. Dan pasukan perang orang-orang kafir ini enggak bisa masuk kecuali dari arah utara saja, ya. Timur, barat, selatan, ini gunung semuanya. Enggak bisa orang-orang kafir masuk dari arah tiga arah ini. Ada celah masuk cuma satu sisi saja, yaitu dari arah utara. Wala tasluhu lidukhulil asakiri, pasukan perang orang-orang kafir ini tidak bisa masuk kota Madinah illa jihatas shimali, melainkan dari arah utara. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtaro fi tilkal jihati. Maka Rasulullah memilih arah inilah yang dibuat parit. Arah timur aman, ya, enggak mungkin orang-orang kafir ini masuk dari arah timur, gunung ini. Arah barat juga aman, gunung juga, selatan juga aman. Kemungkinan besar orang-orang kafir ini seandainya masuk kota Madinah, mereka masuknya dari arah utara. Maka arah inilah yang dibuat parit oleh beliau. Orang-orang Yahudi melakukan pembelotan sehingga semakin panik keadaan kaum muslimin. Ini di luar keadaannya genting seperti ini, di dalam Madinah sendiri orang-orang Yahudi melakukan pembelotan yang akhirnya juga diusir mereka oleh kaum muslimin, ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya, peta peperangan. Kota Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung. Gunung-gunung bebatuan yang menjulang tinggi, sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan. Satu-satunya celah yang diperkirakan orang-orang kafir mau masuk kota Madinah dari arah utara. Maka arah itulah yang ditutup dengan parit oleh Rasulullah. Penggalian parit. Barat penggaliannya. Wala tasluh lidukhulil asakiri illa jihatas shimali. Pasukan perang tidak bisa masuk kecuali dari arah utara. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtaro fi tilkal jihati. Rasulullah memilih arah tersebut untuk digali.
bukan daerah selatan, karena kemungkinan kecil. Ya, musuh masuk dari arah selatan ini kemungkinan kecil sekali. Gunung di situ enggak mungkin, kesulitan mereka. Dari timur, barat juga aman, pegunungan. Ya, maka tempat yang rawan adalah daerah utara di situ. Itu yang digali oleh kaum muslimin. Ikhtaru fi tilkal jihati atyaqi makanin, tempat yang paling sempit. Bainal haratil gharbiyati wasyarqiyati, antara gunung yang di barat dan gunung yang di timur. Jadi dihubungkan ya antara gunung yang di barat di situ, fil gharb, dan gunung yang di timur, arah syarq, dihubungkan. Bainal harratil gharbiyati wasyarqiyati wa huwa nahwu milin. Panjangnya sekitar 1 mil ya. Enggak tahu berapa kilo 1 mil itu. Fawasolal harrota ini bihafril khondaki fi hadal makani. Maka dua gunung ini terhubung dengan penggalian parit di tempat tersebut di arah utaranya. Dua gunung terhubung, tersambungkan oleh galian parit. Wa bada'a hadzal khandaqa fi jihatil maghribi, penggalian parit dimulai dari arah barat ya. Penggalian parit ini dimulai dari arah barat. Min shimali jabali Sal'in, di daerah utara gunung Salah, nama gunung. Min shimali, di arah utara Jabali Sal'in. Wa wasalahu fi syarqi, dan menyambungnya di gunung yang berada di sebelah timur. Bi ra'sin mumtaddin minal hijaratil harrati syarqiyati inda atummi syaikhaini. Dan parit ini ya tersambung di arah timur bi ra'sin mumaddatin, dengan ujung yang membentang. Min hijaratil harrati, dari bebatuan gunung asyarqiyati yang berada di sebelah timur. Inda atommi syaikhaini, di menara syaikhaini. Wallahu alam, di sini maksudnya intinya seperti ini. Galian yang membentang seperti itu. Waqat wakala ila kulli asyratin asyrati rijalin ayyah fira arba'ina dhira'an. Ini kerja bakti ya. Kerja bakti, semua para sahabat dilibatkan untuk penggalian parit ini. Harus selesai tepat waktu. Diusahakan sebelum orang-orang kafir datang di negeri Madinah, penggalian parit sudah selesai. Maka kerja keras mereka ini siang malam ya. Siang malam dalam keadaan yang cukup
memprihatinkan kaum muslimin ya, dalam kondisi tidak melimpah ruah bahan makanan ya, sehingga banyak di antara mereka yang menggali parit ini sambil menahan rasa lapar. Demikian juga Rasulullah ya, menahan hal-hal seperti itu. Rasulullah membebani setiap 10 orang ya, jadi penggalian parit ini dibagi-bagi, jaraknya panjang ya, yaitu berkilo-kilometer. Ini harus selesai pada waktu yang telah ditargetkan, enggak boleh molor. Sebelum orang-orang kafir datang, penggalian parit harus sudah selesai. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah dibagi ini. Ya, dibagi. Setiap 10 orang dikasih tugas menggali 8, menggali 40 dhira'. Berapa satu dhira'nya? Satu dirok segini ya, sekitar setengah meter. Berarti kalau 40 dirok sekitar 20 meter ya, enggak panjang. Setiap 10 orang 20 meter ya. Ya, bisa kalian perkirakan 20 meter kira-kira seperti itu. 20 meter digali oleh 10 orang. Setiap 10 orang dikasih tugas harus menyelesaikan 20 meter atau 40 dirok kurang lebih ya, 40 dirok. Kalau di meteri ya kurang lebih seperti itu. Seandainya satu dhira' setengah meter, berarti 40 dhira' 20 meter. Setiap 10 orang laki-laki ditugaskan untuk menggali 40 dhira'an. Wastaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hafril khandaki. Dan Rasulullah juga bergabung ya, istaraka bergabung bersama-sama di dalam menggali parit ini. Sehingga para sahabat semangat ya, ketika ada kerja bakti seperti ini ya, pimpinannya juga ikut turun tangan ya, bukan tidak cuma nyuruh saja ini ya, ada tugas ini selesaikan, dia tidur ya. Nanti enggak semangat seperti itu, beda kalau yang ngasih instruksi ini juga turun tangan, ikut nyangkul, ikut ngangkat ya, Masya Allah. Itu yang santai-santai enggak enak sungkan ya. Itu Masya Allah, ustadznya aja ngangkati pasir kayak gitu, kamu kok cuma duduk-duduk ya. Itu enggak enak sungkan nanti jadinya ya. Tapi ketika kerja bakti enggak ada ustadznya, ah kita tidur aja bang, ustadz enggak ada ya. Ini ketika ya, yang memerintahkan tidak ikut serta bergabung ya. Nanti yang lainnya juga akan bermalas-malasan. Di sini Rasulullah juga ikut bergabung kerja bersama dengan para sahabat. Istaraka ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hafril khandaki. Rasulullah juga turun tangan ikut menggali parit. Wana qalat turaba, dan ngangkuti tanah, ngangkat seperti itu, walaupun beliau seorang panglima perang ya. Tapi hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh beliau. Merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya. Ya, tidak cuma asal ngasih perintah, pokoknya tahu beres, enggak mau tahu gimana caranya, enggak seperti itu. Beliau turun tangan. Ya, ikut serta bersama dengan para sahabat, kalau ada kesulitan beliau ngasih solusi. Ketika ada kesulitan beliau ngasih solusi jalan keluarnya seperti apa. Wa kanu yartajizuna, dan mereka melakukan rojaz. Rojaz itu salah satu apa, nazom syair. Jadi mereka ketika menggali sambil bersyair ya, bukan bernyanyi. Bukan bernyanyi, bersyair. Untuk membangkitkan semangat ya. Bersyair wa yujibu, Rasulullah menjawab syair ini. Jadi ibaratnya gayung bersambung ya, ini bersyair disambung oleh yang sana, sana bersyair disambung yang sini. Pantun jenaka, saling sambung menyambung ya. Saling sambung menyambung. Ini bait-bait syair diungkapkan, dibaca oleh para sahabat, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah membaca bait syair ya, kemudian disusul oleh para sahabat untuk menghilangkan rasa lelah dan juga untuk membangkitkan semangat. Biasanya militer kan seperti itu ya, ketika lari maraton itu sambil bernyanyi ya. Kenapa? Supaya semangat, dibakar semangatnya dengan ya nyanyian seperti itu. Ini kerja bakti juga demikian, bukan nyanyian yang dilantunkan, bait-bait syair ya. Para militer demikian ya, kita saksikan bagaimana ketika mereka olahraga ya, ketika maraton lari itu kita dengar mereka menyanyi ketika berlari ini supaya enggak capek, semangat.
Wa kanu yartajizuna fayujibu wa yartajizu fayujibuna. Saling sambung menyambung di dalam mengucapkan, membawakan bait-bait syair untuk menghilangkan rasa lelah dan juga untuk menyemangati ya penggalian parit ini. Karena ini pekerjaan yang berat, pekerjaan besar dan harus tepat waktu selesainya. Bakot ka batu asna'a hafrihi anwa'an minal masyakoti. Mereka mengalami di tengah-tengah penggalian berbagai macam dari kesulitan. Ketika menggali didapatkan batu besar yang menghalangi di tengah-tengah galian ini. Ya, kalau kalian cuma kalian-kalian ini yang nyangkul enggak mempan ini ya, dicangkul kenceling-kenceling malah keluar api seperti itu. Wah, gimana ini ya? Dan dulu belum ada bulldozer ya untuk pakai cangkul, alat-alat yang sangat sederhana membuat galian yang besar seperti ini. Belum ada bigu yang rui seperti itu, alat berat ya. Tenaga manusia. Di tengah-tengah penggalian parit ini mereka mendapatkan banyak kesulitan, di antaranya tadi batu besar, ya tanah tandus. Walasiyama syiddatal berarti terlebih-lebih sangat dinginnya pada waktu itu, cuaca pas musim dingin. Ya, biasanya pas musim dingin itu orang Arab sukanya tinggal di rumah, anget ya, kemulan pakai selimut. Ini ketika musim dingin seperti itu, jarang-jarang keluar, keluar kalau pas ada sesuatu yang sangat mendesak. Mereka banyak tinggal di dalam rumah, supaya ya hangat di dalam rumah ini, di luar rumah dingin sekali. Nah ini perang Khandaq ini terjadi pas musim dingin. Mereka harus keluar dari rumah mereka untuk membuat parit. Siddatu al-burti, al-barti. Wasiddatul ju'i, dan juga sangatnya lapar. Bahan makanan sedikit. Mereka dihadapkan dengan pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang berat, sudah cuaca dingin, makanan enggak ada. Ya, tidak ada untuk menghangatkan perut ini, enggak ada kopi anget, enggak ada teh anget ya. Masya Allah, luar biasa perjuangan para sahabat. Pikiran mereka panik ya, fisik mereka seperti itu. Menahan lapar, menahan udara dingin. Wakana yu'ta lahum bimil ikafin minas syairi. Di antara mukjizat yang terjadi pada waktu itu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya pas para sahabat menahan rasa lapar di dalam membuat parit ini, didatangkan untuk mereka bimil ikafin minas syairi, sepenuh telapak tangan ya, mil ikafin, sepenuh telapak tangan minas syairi berupa gandum. Gandum cuma segini untuk apa ya? Itu diadoni, dibuat roti, paling dimakan satu orang habis. Ini orangnya sampai ribuan yang kerja bakti ini ya. Kok cuma bahan makannya cuma segenggam gandum ya. Tapi mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, takthiru ta'am. Ya, memperbanyak makanan, makanan yang sedikit bisa dimakan oleh orang yang banyak. Ini mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu didatangkan segenggam gandum, sepenuh telapak tangan berupa gandum. Fayasna'u fayusna'u bidasamin yafuhu minha arrihu ya. Intinya bahan makanan sangat sedikit sekali. Ini didapatkan segenggam gandum ini dimasak. Fayusna'u, segenggam gandum ini dimasak, diolah. Mengolahnya pakai dasam. Apa dasam? Mentega, minyak. Yafuhu min harrihu, maknanya sudah kadaluarsa, sudah terkena angin ya, sudah berhari-hari. Apa mentega ini sudah terbuka berhari-hari sehingga sudah kadaluarsa. Bayangkan sesuatu yang sudah kadaluarsa kemudian dibuat untuk membuat makanan. Gimana rasanya? Enggak enak ya, enggak gurih. Mungkin yang keluar malah rasa pahit, rasa apa gitulah ya. Tapi karena enggak ada yang lain seperti itu. Segenggam gandum ini dimasak dengan mentega yang sudah kadaluarsa. Tapi apa boleh buat, enggak ada yang lain. Fayakulunahu, itu pun dimakan oleh mereka.
karena enggak ada yang lain. Ini yang bisa digunakan untuk mengganjal perut mereka, untuk menghilangkan rasa lapar. Fayakuluna, ujian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Wahuwa yas'abu mururuhu alal halki, artinya sangat sulit, pahitnya bagi tenggorokan, rasanya enggak enak pokoknya ya. Yaitu gandum yang dimasak dengan mentega yang sudah kadaluarsa, ini rasanya pahit di tenggorokan, ini rasanya getir. Ya, rasanya getir, enggak enak. Karena minyaknya sudah kadaluarsa tadi ya. Kalau tempat kita malah bikin batuk mungkin ya. Setelah makan ini kok tenggorokan rasanya rik seperti itu ya, gatal-gatal di sini. Nah, itu yang dialami oleh para sahabat sampai seperti itu. Wasyakau ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah dari rasa lapar ini. Mereka kerja keras, pekerjaan masih banyak, enggak ada makanan. Ya. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Wa arauhu ala butunihim hajaron hajaron kanu qad rabatuhu. Mereka menampakkan, memperlihatkan kepada Rasulullah perut mereka sudah diganjal batu ya. Jadi kalau kalian pakai sarung ya, sarungnya diubet-ubet, di dalam sarung ini dikasih batu supaya terganjal perutnya. Bukan batunya dimasukkan ke dalam perut nanti membelembung dari dalam, enggak ya. Batunya ditaruh di luar perut antara sirwal dengan perutnya, antara sarung dengan perutnya supaya tertahan perutnya ini ya. Ini sampai ditampakkan kepada ya Rasulullah, lapar sekali, lihat perut kami ini, kami ganjel dengan batu untuk menahan rasa lapar. Ditunjukkan kepada beliau. Kanu qad rabatuhu, mereka mengikatkan batu-batu ini di perut mereka untuk menahan rasa lapar. Ya. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Wa arahum ala batnihi hajaraini. Rasulullah memperlihatkan kepada mereka di perut beliau ada dua batu ya. Kalian cuma satu untuk melihat nih saya. Dua ini saya ganjelkan sama. Ya, kalian lapar saya juga lapar. Kalian ganjelnya cuma pakai satu batu, saya dengan dua batu ini. Maknanya Rasulullah lebih menahan rasa lapar daripada yang dialami oleh mereka. Luar biasa ya, penderitaan, ujian, masyakoh yang dialami oleh para sahabat. Sudah keadaan panik, mencekam, ketakutan ya, mereka ditimpa dengan kelaparan seperti ini. Bahan makanan sangat sedikit. Waqat waqa'at athna'ul hafri. Habis waktunya. Ini aja dulu ya, kita berhenti sampai alinea ini. Jadi ini diantara hal-hal yang dialami oleh para sahabat ketika melakukan penggalian terhadap paritnya. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang ringan dilakukan oleh para sahabat ketika menggali parit. Banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, diantaranya rasa lapar ini. Lapar yang luar biasa yang mereka rasakan. Sampai-sampai mereka melakukan mengganjal perut-perut mereka dengan batu untuk menahan laparnya. Belum lagi medan yang sulit yang mereka hadapi ketika menggali parit, batu yang menghalangi ya, berada di tengah-tengah parit yang harus mereka keluarkan, atau mungkin tanah yang tandus yang mereka enggak mampu untuk menggalinya. Ini kesulitan-kesulitan yang mereka alami ketika membuat parit. Dan itu semuanya alhamdulillah Rasulullah mampu menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini bifadlillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggalian parit ini akhirnya selesai pada tepat waktunya. Penggalian parit sudah selesai ketika orang-orang kafir belum datang ke negeri Madinah. Sehingga setelah mereka sampai di Madinah, mereka dikejutkan dengan pemandangan itu. Siasat perang seperti apa ya, seperti ini. Orang-orang Arab itu enggak kenal dengan siasat perang seperti ini. Enggak ada orang-orang Arab ketika perang mereka membuat parit, selama ini belum pernah terdengar. Ya, karena apa? Penggalian parit ini tadi usulan dari mana? Salman Al-Farisi, ini siasat perangnya orang-orang Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Sehingga orang-orang kafir Quraisy terkejut ya, ini siasat perang siapa? Orang-orang Arab enggak kenal dengan strategi peperangan seperti ini.
Sebelumnya tidak pernah terdengar bangsa Arab melakukan strategi peperangan seperti itu. Intinya penggilan parit selesai pada tepat waktunya, sehingga kaum muslimin bisa berlindung di dalam kota Madinah dan orang-orang kafir tidak mampu untuk masuk ke dalamnya. Insya Allah kita teruskan membaca berkaitan dengan peristiwa ini pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.